Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu 4 wanita terbaik yang patut jadikan contoh dari Mahabbah Rasul Ustaz Muhaizah Al-Yamani. Jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke, jangan lupa support katanya guys. Nabi, di dalam sebanyak-banyak manusia perempuan ini hanya 4 saja wanita yang sempurna. Masya. Pertama, 2 daripada orang sebelum daripada aku. 2 daripada umatku, 2 daripada bukit umatku. Pertama, perempuan yang sempurna nama dia Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim. Muzahim. Siapa dia kah dia? Dia ni isteri kepada Fir'aun. Oh. Tok laki Fir'aun. Dia ahli syurga, wanita, wali yang terbesar pada zaman dia. Nama? Nama? Nama Asiyah binti Muzahim. Cerita dia panjang lebar, akhir sekali dia dibunuh oleh suami dia sendiri. Allah. Kerana beriman dengan anak akak dia, Nabi Allah Musa alaihissalam, maka suami dia tak puas hati, dia bunuh tok bini dia sendiri. Apabila dekat dia nak mati, Allah Ta'ala memperlihatkan istana dia di hadapan dia. Maka mati dia, Nabi puji manusia, wanita sempurna. Wanita ni jarang sempurna. Hanya 4 orang ni saja sempurna. Laki ramah, moga jadi Nabi, apa jadi ramah lah jadi Nabi. Nama? Tetapi wanita ni 4 orang saja Nabi itirah. Keduanya, ibu kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, Siti Maryam. Maryam binti Imran. Maria binti Imran. Oh ni bisa sungguh ni. Nampak? Tak pernah kenal lelaki duduk bersuluk dalam masjid tiba-tiba mengandung. Allah anjaik sungguh kalau baca cerita dia. Memang kalau doktor baca pecah kepala, pecah kepala. Tak ada persenyayung tiba-tiba wujud benih dalam perut. Dahlah siuk. Lagu ni besar dah budak. Berak, berak, berak besar. Cepat, bukan kata 9 bulan, cepat pula tu berubah perut dia. Ah, sudah. Oh, kalau doktor baca pecah kepala lagu tu. Habis teori dia. Tu Maryam binti Imran. Mati ketika sujud, mati ketika sujud. Nah. Dia buka puasa katanya, mak dia kata mak nak semaya dululah. Katanya Nabi Allah Isa kata tak apalah, kita turun daripada bukit cari makan ni kat mak. Nak buka puasa. Gerak-gerak mak dia tak bangun-bangun, tengah sujud pada Allah Ta'ala. Ha ni orang hebat, mati pun hebat juga. Nah, nama Maria binti Imran. Ketiganya, 2 orang daripada umatku, wanita sempurna. Pertama, isteri pertamaku Khadijah binti Khuwailid. Khadijah tul Kubra. Nama binti Khuwailid. Nama Khuwailid. Tu isteri Rasulullah. Nama. Ketika nak mati, Rasulullah jamin dah syurga bagi dia. Tengah hidup ni, panggil tu. Dan pernah Allah Ta'ala kirim salam. Tuhan kirim salam kepada Sayyidina Khadijah. Satu kali Sayyidina Khadijah duduk atas makannya, Sayyidina Khadijah masuk nak, kalau kita nak buat item lah. Jibril turun. Jibril turun kata, wahai Muhammad, kirim salam kepada Sayyidina Khadijah. Allah kirim salam kepada Sayyidina Khadijah. Royak kepada dia, Allah Ta'ala sedia kepada dia satu istana di dalam syurga yang begitu indah. Jelah-jelah lagi, hidup-hidup lagi Sayyidina Khadijah. Masuk, Rasulullah pun, Jibril naik, Rasulullah royak, maka Jibril, Sayyidina Khadijah pun kata, Allahus salam, wa minkas salam, wa alaihis salam. Gitu. Wa ala Jibrilus salam, wa alaikas salam. Allahus salam wa ala Jibrilus salam wa alaikas salam. Nama. Jadi kita kalau nak jawab salam orang kirim salam, kita jawab lagu tu. Ni ada makcik ni kirim salam dengan lafaz assalamualaikum. Kita jawab alaika ke atas kamu, orang bawa salam. Alaika wa alaihi salam dan atas dia salam. Tu cara nak jawab. Jangan waalaikumussalam lah. Waalaikumussalam lah lagu manalah. Kiri salam ke dia, etik jawab, cara jawab je, alaika wa alaihi salam. Kalau hok bawa tu hok jatah dan hok kiri tu hok jatah. Kalau tina sama tina, alaiki wa alaiha salam. Alaiki wa alaiha salam. Ah tu jawab dia. Nah. Dan Rasulullah pernah sebut kepada Sayyidina Khadijah, wahai Khadijah, aku pun tidak tahu. Allah Ta'ala telah cipta diriku, saya kepada kamu. Allah. Ya Khadijah,
Aku pun tidak tahu, kata perasaan aku, sehingga ke Allah Ta'ala buat aku saya kepada kamu. Kata-kata Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Khadijah. Tapi padailah dia nyo sedara mana. Beli buku-buku mengenai Sayyidina Khadijah. Ni, pak orang wanita ni baca kepada anak tina kita. Biar dia jadi suka. Tahu idola dia tu siapa dia. Ni dok cari kepok lah. Artis ni lah. Artis ni tak bawa kepada syurga. Pahamulah menyesal lah. Lama. Bawa orang yang boleh pandu kita kepada akhirat. Cerita-cerita dia tentu dok ahli syurga dah orang lagu ni. Dan yang keempat. Ni orang yang sempurna. Adalah anak perempuanku itu Fatimah binti Rasulullah. Nama Fatimah binti Muhammad. Nama Fatimah binti Muhammad. Oh ni paling sempurna sekali. Nama Fatimah ketika ayah dia nak meninggal, ayah dia panggil. Mek-mek mari kat ayah. Mari. Marilah. Jerit selok dah. Maka dia pun kecek. Saya nak Rasulullah kecek lah. Moga saya Rasulullah sakit. Saya tak telinga Rasulullah kecek. Nama. Maka Sayyidina Khadijah jerit. Sayyidina Fatimah jerit. Lepas pada jerit, dia berkejut sekali lagi. Sayyidina Fatimah suka. Maka lepas pada lama orang tanya, Fatimah, kenapa dia mu teka ayahmu sakit hari itu, sakit hari itu, betul jerit, betul suka, betul jerit suka. Katanya pertamanya, ayah royak kata ayah nak mati dah. Waktu ama selok jerit. Keduanya, ayah apabila ayah lagu tu, ayah kata hari keluarga kita mula orang pertama jumpa dengan aku. Dalam keluarga kita, mu orang pertama akan jumpa dengan aku. Betul sungguh, lepas pada Nebulai, Sayyidina Fatimah meninggal. Lepas pada Nebulai, Rasulullah meninggal, Sayyidina Fatimah meninggal. Tak boleh tahan nak hidup ni. Maka meninggal. Nebulai lepas pada, maknanya dalam keluarga Rasulullah, lepas pada Rasulullah meninggal, Sayyidina Fatimah orang pertama akan jumpa dengan aku. Itu orang hebat. Kena bacalah cerita-cerita orang hebat baru jadi orang hebat. Ni dok baca majalah. Dok wi komik ke budak-budak. Wi baca lagu tu. Nama, dia nak baca muka lain tak apa. Tetapi hok ni idola saya. Dia nak minat kepada orang lain tak apa. Tapi hok ni hok pegangan saya. Hok lain tu hiburan sikit-sikit lagu tu boleh. Takut dia puas sangat. Betul. Tapi dalam jiwa ragu apa. Pak orang ni hok ni dok dalam hati amu. Saya nak Khadijah, saya nak Asiah, saya nak apa dia. Hok ni cerita dia. Biar isi penuh dalam dada anak-anak kita. Supaya tidak ada ruang kosong lain boleh masuk dalam dada anak-anak kita kecuali pak orang ni. Nah, kalau orang tino, kena baca benda lagu tu. Baru jadi idola, baru jadi semangat. Kita nak tutup aurat pun rasa semangat. Apa-apa, saya nak Khadijah pakai lagu ni. Saya ni nak ni pakai lagu ni. Dia rasa penat juga, dia rasa panah, dia rasa apa dia. Nabi kata apabila turun ayat hijab, ayat berkaitan dengan hijab tutup bagi perempuan, maka perempuan-perempuan sahabat menjadi burung-burung gagak semuanya. Apa maksud burung gagak? Gurbanus sud dipanggil gurbanus sud. Burung-burung gagak hitam apa? Pakai hitam tutup habis. Tak nampak apa. Lah. Okey. Ni mari dah ajar kata sahabat dulu pakai warna-warni lah. Perempuan dulu pakai warna-warni lah. Dok pakai warna hitam dalam hadis. Nah. Tak si pakai tak apa tutup aurat tu wajib. Hok ni hok sunat. Warna hitam ni sunat. Kadang-kadang warna hitam ni sebuah kepada orang Arab perhiasan. Oh, tak boleh. Warna hitam. Lebih-lebih lagi pula nyo buka muka nyo solat sendayu tinggi pula. Terbelalak lah putih mata nak style Arab pula. Cicak pula sini gelak je nak suruh tinggi hidung. Hidung tak apa sama tinggi dengan pipi ya sebenarnya. Tapi nak cicak sikit nak suruh nampak tinggi macam Arab pula. Jadi punah pula. Hitam ni jadi menonjol muka orang. Setengah-setengah tempat hitam ini menjadi perhiasan. Jadi benda berhias. Tapi tempat kita warna hitam ni jadi tak berhias. Warna-warna-warni berhias. Ada setengah tempat tu warna kelabu molek. Jadi tak nampak-nampak surat. Ha, ya lagu tu pakaian perempuan. Kadang-kadang orang tino ni kalau yang pakai warna hitam, oh, botok arak dah mau jadi nampak dengan hidung ni juga apa. Ha, jadi menonjol pula, jadi menarik pula. Jadi bergantung tak syaratnya warna hitam hok penting warna suram. Warna suram, gelap. Warna suram-suram gitu. Ngatuk laki kita tak apalah warna merah ko, warna pink ko, warna gapo, baju tarzan ko, gapo dia bubuh tali, wak gatung ko, hatu tak ada masalah apalah. Oh ni kita kata luar neh, luar. Tujuannya supaya menolak mata-mata lelaki supaya lihat. Kalau warna kelabu jadi tak apa nak. Ni lalu warna pink tiba-tiba. Oh nyot paling nyogoklah warna pink neh. Jadi jangan benda-benda yang menarik perhatian orang pakaian tu.
Okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi 4 wanita terbaik yang patut dijadikan contoh, dan ini merupakan apa ya, nasihat kepada kita sebagai orang tua untuk menanamkan apa nama tu, idola kepada anak-anak kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak kita ni perempuan, maka ajarkan, kenali mereka kepada 4 perempuan sempurna ini sehingga mereka juga mengetahui dan juga boleh meniru 4 wanita ini. Apabila anak kita laki-laki, maka berikan pengetahuan dan pengajaran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan para nabi, para anbiya Allah Subhanahu wa taala, para rasul Allah Subhanahu wa taala sebagai idola mereka. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak baik yang mengisi ruang dada anak-anak kita. Maka daripada itu, kita sebagai orang tua harus senantiasa mendidik anak kita tentang agama. Sebab apa? Dengan begitu itu menjadi bekal kita nanti di akhirat. Apabila kita dah meninggal dunia, maka anak kita menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Berbakti bukan hanya ketika kita hidup, tetapi berbakti saat kita sudah meninggal pun anak kita tetap berbakti mendoakan kita, ya kan? Nah, maka daripada itu kawan-kawan semua, jangan penat untuk mengajarkan anak kita pasal agama ataupun sejarah-sejarah kenabian. Nah, mungkin itu saja guys video kali ini. Semoga kawan-kawan suka. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya. Dan buat kawan-kawan semua, jangan lupa untuk patuhi SOP, dan yang belum vaksin boleh vaksin, ya kan? Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.